Baru-baru ini, Naib Menteri Luar China Sun Weidong bertemu dengan rakan sejawatnya dari Filipina, Maria Teresa Pilazaro. Difahamkan pertemuan itu bagi membincangkan kerjasama dalam pertanian, infrastruktur, tenaga dan pertukaran rakyat dengan rakyat. Ini sekaligus memperdalam kerjasama untuk memajukan permodenan kedua-dua negara dan memacu pembangunan di negara masing-masing. Menurut satu kenyataan media, China dan Filipina menegaskan komitmen untuk mengurus perbezaan dengan betul melalui perundingan mesra. Hal ini sekaligus mengekalkan teras utama dan hala tuju umum persahabatan China dan Filipina. Malah, China dan Filipina juga merancang untuk mengekalkan autonomi strategik dan meningkatkan perpaduan serta penyelarasan dua hala. Selain itu, dalam satu kenyataan yang sama juga, China bersedia untuk bekerjasama dengan Filipina bagi melaksanakan persefahaman bersama antara kedua-dua presiden dan mempromosikan pembangunan hubungan China-Filipina yang mantap dan kukuh. Ini termasuklah bertukar pandangan mengenai isu maritim antara China dan Filipina secara terus terang dan mendalam. Oleh sebab itu, kedua-dua negara bersetuju untuk terus mengekalkan komunikasi rapat di semua peringkat melalui mekanisme dua hala. Bukan itu sahaja, pertemuan dua pemimpin hebat ini juga bagi memastikan hubungan kerjasama China-Filipina dan mengekalkan keamanan serta kestabilan di Laut China Selatan. Terdahulu, lawatan Presiden Marcos ke China merupakan satu kejayaan besar dan berharap dapat bekerjasama dengan pihak China untuk melaksanakan persefahaman bersama yang dicapai antara pemimpin kedua-dua negara. Apapun diharapkan, kerjasama antara dua negara ini akan terus terjalin demi pembangunan yang berterusan dan nasib rakyat yang lebih terjamin. Ini juga sekaligus meningkatkan pembangunan antara negara khususnya China dan Filipina. China inspirasi dunia. Channel China Kini ini akan memaparkan info-info berkaitan pembangunan, ekonomi, sukan, pelancongan, kecanggihan sains dan teknologi yang terdapat di negara China. Untuk perkongsian lebih banyak info menarik, jom subscribe channel China Kini ini. China, inspirasi dunia.